kalau kata gua mah lu pada diem. Ya Fadel, keluarga Gembel, ya lu juga diem, jangan gila-gila preskon mulu, lu satu keluarga lu bawa ya. Udah belum mandi, muka lu abu-abu, hitam banget kusam. Pakai skincare Nikita Mirzani Beauty atau kan Bening Sklinik ya. Rasman, lu yang bilang jangan bawa-bawa ke ranah pribadi, tapi lu ngapain bertanya-tanya? Rasman bertanya-tanya, siapa dokter Oki? Tanya. Dokter Oki itu bos gue. Ya, dia udah seperti keluarga buat gue. Kenapa dia gue ajak? Karena dia adalah bapak peri. Ya, orangnya halus lembut, teriak aja dia enggak mampu. Makanya dia gue ajak supaya bisa mendamaikan, bisa enggak bikin keuhuru-haraan. Kalau ada yang teriak-teriak dia bisa, "Sabar ya, jangan teriak-teriak ya." Gitu Rasman. Kedua, gue gak sudi jadi adik lo. Jadi jangan panggil gue adik Nikita. Gue bukan adik lo, lo bukan abang gue. Abang gue namanya Edwin Agustinus Rai. Yang lagi gue gak mau punya abang kayak lo. Rasman, stop gak kata gue mah. Stop kalian, stop. Rasman. Walaupun kodam lo turtle, kura-kura ninja, Gue gak takut ya. Untuk lawan lo gue gak harus sekolah hukum. Tidak perlu. Ya, gue kasih tahu ya sama lu nih, kenapa sih lu tuh selalu dapat klien tuh yang gak pernah bener, hah? Klien lu tuh rata-rata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh melulu, kenapa sih lu ditakdirkan kayak begitu ya? Terus sekolah advokat di mana sih, hah? Itu barusan gue baca tuh, Rasman sudah bukan advokat lagi karena kartu advokatnya itu ditarik. Gimana ceritanya? Pakai segala bilang, ini hasil USG-nya Laura di tanggal berapa September? Gue lupa, pokoknya bulan ini. Rahimnya gak ada apa-apanya. Ya iyalah, kan yang lagi dipermasalahkan itu bulan Juni, Rasman, yang batang lehernya gak kelihatan. Rasman, lu ini kalau dapet klien ini, apa riset dulu gitu, riset dulu gak sih? Tentang apa yang sudah keluar berita-berita, ya? Udah, lu mau lihat gak tripangnya si Fadel, keluarga Gembel, keluarga berada di garis kemiskinan yang fix dia bakal di situ selamanya ya, di garis kemiskinan selamanya gue pastikan. Lu riset gak sih? Lu mulai teripangnya Fadel gak? Ya, tuh ada di Suara Netizen IND, lu follow, lu lihat teripangnya di situ terpampang nyata. Coba kalau gue gak ngerti lagi Rasman, mungkin lu keberatan di bagian leher kali ya. Jadi kadang-kadang peredaran darah kita tuh gak sempurna gitu ya. Kok jadi kita? Lo! Peredaran darah lo! Kenapa jadi bau-bau kita? Gue injek nih. Kepada bapak-bapak perpajakan di Indonesia. Rasman kantor advokatnya belum bayar pajak. Itu ada terpampang nyata. Dia disegel belum bayar pajak. Rasman sebagai warga Indonesia yang baik. Walaupun ya kita berbeda. Gue ada lehernya, lu gak ada. Ya, tapi kita sama-sama manusia berdiri di kaki muka bumi Indonesia Raya. Bayar pajak gak lu Rasman? Lu bayar pajak gak? Lu dibayar gak itu? Sama si keluarga Fadel, keluarga Gembel, dibayar gak? Jangan bilang cuma ucapan terima kasih gara-gara berita ini sudah menjadi berita nasional. Kalau emang dibayar, tunjukin dia bayar lu. Ya, gue tahu pasti lu ini ucapan terima kasih. Goodbye doang nih. Rasman jangan kebiasaan Rasman. Ya, jangan bikin malu lawyer. Walaupun udah bukan lawyer lagi, bukan avokado lagi, jangan bikin malu. Stop gak kata gue Rasman? Gue banting handphone gue. Fadel dan keluarganya, keluarga termiskin di muka bumi ini, dengerin ya. Lu pada punya otak gak? Atau otak lu itu udah ketutup sama tai? Ya, makanya kalau lagi berak, jangan kayak ngelem Aibon. Bau tai lu dihirup sendiri. Makanya otak lu mampet sama bau sama tai ya, sama bau tai lu. Kan jejak digital ada tuh. Lu bilang katanya udah putus. Taunya di prank. Lu waktu di Deni Somargo lu ngomong apa? Fadel, lu ngomong apa? Hah? Fadel keluarga Gembel ngomong apa? Lupa ingatan apa gimana? Hah? Gua udah ke rumah lu, gua udah cek. Ya, rumah lu tuh cuma 80 meter persegi. Ya kagak, ya udah, ya bener bau tai deh rumahnya. Orang yang hidup rumahnya banyak. Udah kasih makan kemenyan sama ibu lu apa gimana sih? Ibu lu tuh waktu itu ngidam apa sih? Ngidam teripang, kuntilanak, bawa gombel, jenglot apa? Keluarga Fadel, ya keluarga termiskin di muka bumi, keluarga Gembel, gue mau tanya,
ini gue mau tanya, gue bertanya-tanya, kenapa semua keluarga lu bibirnya ungu? Lu kebanyakan nyenyotin tinta cumi apa gimana? Lu jujur sama gue, kenapa lu ungu? Warna bibirnya, kulitnya warnanya hitam, udah hitamnya bukan hitam mengkilat, hitam kusam. Lu mandi nggak? Jujur dulu, lu jujur nggak? Kalau nggak matanya main, gue colok ya. Nah, kok mata gue monyet? Sialan. Padel. Bener-bener lu ya, lu kalau misalkan gak mampu, gembel ya, ntar gua suruh urungan nih, buat kasih lu sabun, sampo, ya, ke rumah lu. Itu ibu lu sama bapak lu juga, kok bisa sama ungunya juga sih? Kok gelap semua sih? Lu dikutuk sama Allah Subhanahu Wa Taala apa gimana sih keluarga lu? Hah? Lu berendam gak sekarang? Lu berendam gak? Gua kata lu berendam. Kan? Dikeluarin lagi semua kebodohannya. Bener kata gue kan, itu anak kalau datang ke rumah selalu ngerekam. Buktinya ada di handphonenya si Fadel gembel. Fadel, lu udah jelek, minimal jangan blow on, ya. Udah jelek, bau, kusam, ya. Udah bukan kutu lagi tuh di kepala lu. Udah bukan kutu lagi, ya. Rajanya Dajjal itu di kepala lu itu ya. Gue nggak ngerti lagi. Lu mau ngadalin gue apa, ah? Lu kalau deket gue, lu gue toyor biji mata lu, sumpah.